Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita pelajarannya adalah menentukan ide pokok paragraf dan kalimat utama. Kalian buka halaman 2 sampai 3. Pengertian ide pokok adalah inti permasalahan yang dibahas dalam suatu paragraf atau teks, sedangkan untuk kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti informasi dari suatu paragraf. Dan untuk kalimat utama biasanya ada di awal atau akhir, biasanya ada di awal. Beda untuk kalimat utama sudah ada tertulis pada paragraf, biasanya ada di awal paragraf, tapi kalau ide pokok kalian harus simpulkan inti dari paragraf. Ya, kita ke subtema 1 di halaman 2 dan 3. Ya. Nah, ini tentang menemukan dan mengembangkan ide pokok. Nah, ini lebih ke bahasa Indonesia. Kita cari dulu apa itu ide pokok, apa itu kalimat utama. Ide pokok adalah inti permasalahan yang dibahas dalam suatu paragraf atau teks, atau ini namanya ide pokok berarti inti ya. Yang pentingnya dari suatu informasi di paragraf itu apa? Atau inti informasinya apa, itu namanya ide pokok. Tapi kalau kalimat utama itu adalah biasanya ada di awal paragraf. Nah, di Indonesia padi menempati urutan pertama sebagai sumber bahan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Nah, ini adalah kalimat utama. Nah, ini adalah kalimat penjelasnya, adalah di kalimat selanjutnya ini kalimat penjelas, yang ini kalimat utama. Tapi kalau ide pokok kalian harus baca dulu dari awal sampai akhir paragraf. Nah, kalian simpulkan apa informasinya. Nah, Bapak contohkan paragraf 1. Di Indonesia padi menempati urutan pertama sebagai sumber bahan makanan pokok sebagian besar masyarakat, itu adalah kalimat utama. Beberapa daerah penghasil padi terbesar di Indonesia antara lain Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Nah, ini adalah kalimat penjelas. Nah, ide pokoknya adalah intinya. Berarti intinya boleh kita simpulkan masing-masing. Jadi boleh Indonesia penghasil padi terbesar, boleh beberapa daerah penghasil padi di Indonesia, boleh. Nah, jadi kalau inti atau ide pokok paragraf kalian akan beda menafsirkan masing-masing. Tapi kalau kalimat utama sudah ada kalimatnya. Nah, itu bedanya. Setelah itu kalian coba temukan di halaman 3 buku paket 6A untuk kalimat utama dan ide pokok. Terima kasih.